Jika melihat soal seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah tanda pertidaksamaannya. Di sini, pertidaksamaannya adalah kurang dari. Maka, kita bisa menggunakan salah satu sifat dari nilai mutlak, yaitu ketika ada nilai mutlak fx kurang dari a, maka ini menjadi minus a kurang dari fx, kemudian kurang dari positif a. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi nilai mutlak fx saja di ruas kiri. Nah, berarti 6 nilai mutlak 3x dikurang 4 dikurang 12 kurang dari 0. Kemudian minus 12 kita pindahkan. 3x kurang 4 ini menjadi positif 12. Kemudian 3x minus 4 dimutlakkan, 12 dibagi 6. Ini kan perkalian ya, pindah jadi pembagi. 12 dibagi 6 menjadi 2. Nah, bentuknya kan sudah sama. Maka ini bisa menjadi seperti ini. Min 2, A-nya min 2. Kemudian kurang dari fx-nya 3x dikurang 4. Ya. Nah, kemudian positif 2. Nah, dari sini kita hilangkan minus 4-nya. Berarti kita tambah 4. Min 2 ditambah 4, 2. Ini jadi 3x, 2 ditambah 4, 6. Kemudian kita bagi 3 supaya menjadi x doang ya. 2 dibagi 3 berarti 2 per 3. Kurang dari x, kurang dari 6 dibagi 3, 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu lebih dari 2 per 3, dan x ini kurang dari 2. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.